Halo Supal, kembali lagi di channel YouTube Sudirman Sport Palembang. Kembali lagi hari ini bersama gue, Jasvin. Hari ini gue abis main bola. Jadi abis kayaknya berapa tahun gitu loh gue baru main bola lagi. Nah hari ini kita main bolanya di lapangan Pusri. Jadi terima kasih ya buat Pusri udah mengizinkan kita untuk bermain. Ya fun-fun aja lah gitu loh. Di sini kita dipinjamin lah lapangannya. Nah kalau kalian lihat mungkin di belakang lagi ada dua sosok makhluk yang lagi latihan. Kelihatan mungkin? Wah itu dua makhluk. Ini kita samperin dulu ya, karena mereka pakai dua sepatu Ortus terbaru yang merupakan artikel 2023. Tapi udah masuk di kita, jadi yuk kita mundur aja kali ya. Biar kita bisa ngobrol-ngobrol sama abang-abang. Bang? Oh abang, sini bang. Mendekat dulu abang-abangku ini. Halo Super. Jadi kalau ini udah tau lah ya siapa kan. Nah kalau ini, kalau yang belum tahu kelewatan kalian, masa nggak tahu sih ini parah. Ini salah satu kebanggaan Palembang lah ya. Nah, Sumsel, khususnya putra daerah, bro. Putra daerah Sumatera Selatan. Yang bisa menembus liga profesional. Liga 1, Liga 2, Bos. Mantap. Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga Tarkam, Liga Utama, Divisi Utama. Pokoknya yang utama, penting ya. Bukan liga dangdut lah pokoknya. Intinya bukan liga dangdut. Udahlah, kalau Dani mah ngoceh mulu kita dia. Kita kenalin Bang Rahmat Juliandri, Bang. Ya, apa kabar? Sehat. Gila, tadi kita udah main-main bola, masih keringetan. Gua tadi udah duluan berhenti karena ya napas, yang namanya juga perut udah buncit. Jadi mainnya cuman biasa-biasa aja. Abang hari ini pakai sepatu Ortus terbaru nih. Kalau kamera tolong di zoom. Nanti udah banyak-banyak insetannya tadi sambil kita, karena sekalian konten, jadi banyak banget insetan dari Catalyst Beast dan Catalyst Quiver yang dipakai sama Bang Dani. Kita ngebahas Catalyst Beast dulu, karena beliau udah pakai satu minggu bang ya? Seminggu lebih. Nah, ya. Dipakai di latihannya Sriwijaya FC. Ini pemain utamanya Sriwijaya loh, jadi jangan macem-macem. Pakainya Ortus 8 ini nih, bukan kaleng-kaleng. Top. Kaleng kongguan kali. Jadi bang, perasaan pakai Catalyst Beast? Karena gua pernah lihat kalau Bang Rama pernah pakai Catalyst Bima dulu. Apa rasanya pakai Catalyst Beast ini? Yang artikel terbaru? Ya kalau saya rasa dari sepatu yang dulu apa namanya? Catalyst Bima. Catalyst Bima dengan yang sekarang ini kayaknya lebih beda ya. Mulai dari kontrol bola, lebih lengket, passing lebih enak. Wah. Gitu. Itu yang saya rasain. Apa? Lebih ringan dibandingin yang Catalyst Bima ya. Betul. Tapi ada nggak beda? Maksudnya lebih apa, sepatu ini lebih berpower, ringan tapi berpower, atau malah kalau di untuk passing dia lebih nggak ada power gitu karena sepatunya ringan? Ini yang saya rasa sih mungkin lebih pas tendang bola, angkat bola jauh mungkin lebih enak, lebih bola lob ya, bola ya, lob bola lebih enak lah ya, bola long. Oke, dari pemain pro udah cukup kayaknya. Nah, karena sudah gila sih kalau udah lengket tadi bang ya sepatunya. Terus juga powernya enak gitu ya. Enak. Ini bukan gue endorse ya, maksudnya Bang Rahmat Juliandri benar-benar beli satu minggu lalu, emang udah dipakai latihan, makanya gue ajak juga Bang Rahmat sekalian kita ya bermain-main sama yang konten lah sekalian. Gue ke Liga Dangdut bang ya, izin siap, bentar ya. Siap. Bang Dani. Yes. Jadi siap. Bang Dani ini biasa kalau satu bola pakai kata si Berti? Biasa pakai Legion ya? Legion bos. Jadi hari ini Bang Dani pakai Catalyst Glitch. Glitch. Merupakan ya 2023 ya. Oke. Okay. Apa bedanya sama Catalyst Legion? Kalau glitch ini dia fleksibel tetap ya, fleksibel kaki. Terus kalau buat long sama passing itu enak, kontrol juga enak. Kontrol juga enak. Shooting tadi lumayan lah, enak lah, nyaman. Terus agility tadi enak nggak? Agility tadi enak kok, dia nggak slip kayak gitu, nggak slip kaki tuh, nggak licin di dalam tuh nggak. Nah tapi sama nggak nih kayak Catalyst Beast, maksudnya sepatunya tuh lebih powerful, maksudnya lebih bertenaga kalau passing lebih iya, enak gitu. Sama, itu sama. Sama punya powernya enak pakai glitch sama apa tadi? Beast. Catalyst Beast ya. Mm-hmm. Kenapa Bang Dani lebih senang pakai? Sekarang kalau lebih disuruh pilih Legion atau Glitch? Glitch sih. Glitch ya. Iya. Karena lebih fleksibel. Fleksibel. Jadi lebih fleksibel. Lebih enak jadi ya. Lebih lentur, lebih leluasa kalau mau akselerasi, okay. Mau jumping juga enak. Itu aja. Tadi jumping ya? Iya. Oke. Okay. Jumping kan? Iya sih. Benar. Ini kalau ambasador Liga Dangdut mah ya iyain aja lah pokoknya kalau dia ini. Nah bang, kira-kira kan abang kan salah satu yang senior lah di Sriwijaya gitu kan. Dari segi penampilan juga, sebelumnya di Mitra Kukar bener bang ya?
mm bukan. Dan ini di Sriwijaya udah 3 tahun? Hampir 3 tahun. Kemarin Bang Rahmat nih sering banyak loh sepatu Ortus beli sama kita. Jadi ada Ortus Advision, terus Catalyst Bima. Yang terbaru beliau beli Catalyst Abyss. Jadi sepatunya tiga-tiganya Catalyst. Soalnya di antara tiga nih Bang, menurut Abang, Abang seorang defender. Jadi posisi defender tuh mana yang enak dari ketiga sepatu ini? Dari tiga kali yang saya pakai. Ini owner, ini Bang, ini jujur ya tolong. Maksudnya benar-benar jujur. Ini emang yang saya rasa ya. Dari tiga kali yang sepatu yang berbeda merek ya. Beda tipe, beda seri. Ya kan? Yang lebih enak ya, ya ini. Catalyst Beast ya. Lebih ringan. Terus lebih apa ya? Kalau popper itu kan butuhnya kayak sprint pendek, top, itu dia lebih gigit. Oh. Nah, cengkeramannya lebih baik. Cengkeramannya lebih baik. Itu aja. Nah, mungkin gua bisa tambahin sedikit. Kalau non teknis nih ya. Kalau Catalyst Glitch ini sepatunya materialnya keniting. Nah, kalau di Catalyst Beast ini sintetis. Kenapa Bang Dani suka, Kak Dani sukanya Beast ya? Karena kenitingnya dia lebih fleksibel karena cepat mengikutin. Dan juga ditambah spandeknya sedikit. Karena spandek, dia semuanya kenit ya. Dan juga di Beast semuanya sintetis. Nah, emang kalau Bang Rahmat kakinya slim-slim gitu, Bang, bener ya? Slim kan. Jadi buat teman-teman supel yang kakinya slim, cocok nih di Catalyst Beast. Dan juga kalau mau yang pengen coba Catalyst dan ringan, ke Catalyst Glitch gitu. Jadi ada beberapa variasi di 2023, banyak banget. Pasti kita akan ngajak Bang Rahmat Juliandri lagi untuk kita test play sepatu-sepatu Ortus yang baru yang bakal ada di toko kita pastinya. Iya. Ada tambahan nggak Bang mungkin apa tentang sepatu ini? Kalau tambahan sih jujur ya, saya sebenarnya pakai Ortus ini baru. Awalnya itu dari 2019. Pertama kali Ortus tuh? Iya. Itu saya coba-coba awalnya. Sampai pas saya coba, sampai saya rasa sih nyaman. Sampai sekarang saya pakai Ortus. Itu sih. Alhamdulillah. Berarti emang sudah cocok ya di kalangan profesional. Kalau sepatu-sepatu Ortus ini, ya bukan bercanda lah gitu kualitasnya Bang ya. Ya kalau beliau, nggak usah ditanya. Dia mah gitulah dia nih. Nah, pokoknya teman-teman supel, jadi itu Catalyst Beast sama Glitch. Jadi sudah ada dua perbedaan yang signifikan. Ya, tolong ditonton video ini jadi kalian tahu perbedaannya apa. Jangan lupa untuk belanjanya di Sudirman Sport karena ready di toko kita dan juga segala marketplace kita. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, di-share, di-komen, dikritik. Kritik yang membangun, jangan kritik yang menjatuhkan. Karena jatuh itu sakit, bangunnya sulit. Wih, gitu. Mantap. Gitu dong. Laki kuat. Jadi, gua Jasvin dan saya Rahmat Juliandri. Pemain Sriwijaya profesional dan saya Dani, pemain Liga Dangdut. Liga Dangdut. Kita pamit undur diri. Jangan lupa untuk support produk-produk lokal kita dan juga merek-merek lokal negeri kita karena selain kita siapa lagi yang kita membangun produk-produk itu ya. Kita pamit undur diri dan see you on next video. Bye.